빨리! 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 아빠 가봐! 루아르베사! 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 Who is the best? 세르바! 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 Yes! Who is the best? 세르바! 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 Yes! Who is the best? 세르바! 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 Yes! Halo, saya Arif Muhammad. Saya Business Development-nya Center Park. Hobi saya otomotif dan tidur siang semana. Halo, saya Ivana. Saya ada dalam tim Business Development. Saat ini saya menjadi Senior Manager di Business Development. Hobi saya adalah tidur siang di weekend. Karena dengan tidur siang saya dapat melepaskan aura-aura negatif. Saya Neuronesia Chen. Bisnis development, hobi saya shopping dan makan. Saya bisnis development manager di Center Park Cita Korpora. Hobi saya saat ini masih berolahraga. Halo, saya Mario Bidi dari Center Park. Hobi saya sekarang itu adalah bermain tabletop game, berenang, dan juga untuk memasak. Saya punya prinsip, jangan saya pusing, tapi biar orang lain yang pusing. Saya nggak tahu kian sukses itu seperti apa, tapi saya tahu kian untuk kegagalan itu adalah tidak berusaha. Arti sukses buat saya adalah jika saya sudah mencapai apa yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan dalam finansial, juga dalam membahagiakan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Arti sukses dan prinsip hidup bagi saya membagikan keluarga, kedua orang tua dan anak. Arti sukses untuk saya bisa bersyukur dalam segala kegiatan yang saya lakukan. Dan arti hidup saya itu be better than you were yesterday. Prinsip hidup saya itu no pain no gain, di mana kalau kita tidak mendapatkan rasa kesakitan kita tidak dapat bertumbuh. Terus kiat sukses untuk dapat klien, sebisa mungkin kita harus beradaptasi terhadap semua keinginan klien, kebutuhan klien, dan situasi klien. Kemudian ditambah juga dengan melayani dengan optimal dan trustworthy. Karakter saya adalah analytical dan konseptual. Mudah-mudahan dengan adanya training ini saya bisa dapat memberikan ilmu yang lebih buat diri saya sendiri. Terima kasih. Kiat sukses di mulai klien di CP, jadi arti klien untuk CP itu sebenarnya adalah segalanya. Karena tanpa klien, Center Park tidak akan menjadi seperti saat ini. Kiat-kiat mendapatkan klien, yang pasti pendekatan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi menurut saya, yang terpenting adalah kita harus bekerja dengan jujur, transparan, dan dapat dipercaya klien, sehingga kita dapat maintain mereka untuk jangka waktu yang lama. Profil saya di Emergenetics ini adalah struktural. Karena saya orang yang memang bekerja secara terplan. Saya melakukan plan dulu dan saya berusaha untuk menyelesaikan semua rencana-rencana yang saya buat dengan tenggat waktu yang memang sudah saya targetkan. Terima kasih. Kiat sukses untuk meraih klien di CP, kita harus rajin untuk follow up. Hasil profil yang saya buat di bagian sosial, struktural, dan analytical. Kiat sukses untuk bekerja di Center Park, khususnya mencari klien, kita berusaha untuk mencari win-win solution untuk semua pihak. Hasil tes yang saya jalani dari Emergenetics profile ini, saya lebih cenderung kuat di konseptual dan sosial, kemudian di analitis yang di atas 23%. Kiat sukses mencari klien di CP itu dengan memberikan deal yang win-win bagi klien dan bagi kita melalui profit yang lebih baik dan deal yang lebih baik. Also, dalam training Emergenetics kali ini, saya mendapatkan
struktural 44% dan analytical 39%. Dimana kalau menurut ini, saya orangnya lebih prefer practical thinking dan clear thinking dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan saya. Terima kasih.